Yahoo! Hoi, apa ni? Asyik saya saja yang kena buat. Dah siap pun. Baiklah, sedia. Hebat, seronoknya. Wah, jaya pandailah awak. Baiklah, saya pun bolehlah. Geliran saya. Orang salji Nobita. Nobita, awak okey ke? Ya, tak apa-apa. Nampaknya kelas kita tahun ini berakhir dengan Nobita jadi orang salji, kan? Tidak. Tahun ni saya akan meluncur dengan semua orang, tahu tak? Baiklah, kali ini pasti boleh. Awak boleh, Nobita. Ya. Sakitnya. Apa yang awak bertiga buat dekat sini, Apa lagi? Kami tengah berlatih meluncurlah, Sunio. Berlatih? Berlatih apa dekat sini? Nak buat macam mana? Dah tak ada tempat lain, kan? Mestilah ada. Dekat mana? Mestilah dekat Yuhidake. Tempat tu dekat sini ke? Dekat Hokkaido lah. Takkan tak tahu. Hokkaido? Ya. Yeah, kami sekeluarga nak pergi naik kapal terbang sekarang ke Yuhidake di Hokkaido. Saya pergi asal teknik meluncur saya dulu. Awak semua tunggulah, ya. Awak semua tengah teman Nobita buat orang salji ke? Saya pergi dulu, ya. Tak guna. Gelagak betul Sunio tu. Baiklah. Kita pun tak boleh kalah dengan dia. Mari kita semua berlatih. Yelah. Awak pun boleh juga, Nobita. Ya, Shizuka. Awak tak payah pun tak apalah, Nobita. Awak tu setakat tahu buat orang salji aja. Rebek betul awak ni. Tahun ni saya pasti akan dapat meluncur, tahu tak? Lambatlah sikit, Doraemon. Sakit ni. Maaf. Jadi awak dah pandai meluncurlah sekarang, ya? Baru sehari takkanlah saya dah pandai. Besok saya nak berlatih lagi. Saya akan pastikan saya dapat meluncur dengan Shizuka tahun ni. Saya akan pastikan. Awak tengok nanti. Bagus, Nobita. Bagus. Salji tak ada. Saya baru ingat nak berlatih lagi hari ini. Nobita, ada telefon ni. Siapa pula pagi-pagi ni? Ya, hello. Nobita, saya telefon awak dari hotel dekat Yuhidake ni tau. Cantiknya cuaca hari ni. Memang terbaiklah kalau nak meluncur. Salji pun nampak sangat cantik. Lembut dan ringan betul tau. Awak takkan faham sebab awak tak pandai meluncur pun. Baiklah, saya nak pergi meluncur sepuas hati saya sekarang. Ish, gini kan? Raymond, pinjam pintu ke mana saja? Saya pun nak pergi berlatih meluncur dekat Yuhidake lah. Masalahnya, kunci dia rosak hari tu jadi sedang dibaiki lah. Kalau saya tak berlatih, macam mana saya nak meluncur dengan Shizuka? Masa kelam meluncur nanti. Tolonglah buat sesuatu, Doraemon. Tolonglah saya. Tolonglah. Baiklah, saya akan buat sesuatu. Mesti penukar dimensi. Penukar apa, Doraemon? Dari saya terangkan, elok kita cuba dengan kapur ni. Awak tetapkan kawasannya dan tempatnya. Kita gunakan tempat yang berhampiran dulu, ya. Dalam bulatan ni saja ada karpet. Apa yang dah jadi? Raymond, mana? Janganlah bertukar tempat dengan sini. Tukar dengan sini? Mesin penukar diamond ini akan mengubah dimensi dalam ruang yang ditentukan oleh Kaponi. Maksudnya, kita boleh bawa Yuhidake ke bilik ini ke? Ya, jom mari kita cuba. Baiklah, mula-mula kita pulihkan bilik ke asal. Ya, betul-betul. Buat kawasan yang cukup luas, ya? Baik. Besar ni dah cukup ke? Okey. Keluarkan peta. Yuhidake tu luas tempatnya, tau. Kita mahukan tempat yang... Baiklah,
kita. Nobita belajar meluncur di Yuhidake. Oh, saya nak pergi meluncur lah. Saya nak pergi keluar kejap. Awak janganlah cepat mengalah macam biasa tu ya, Nobita. Saya tahulah. Nobita akan berusaha sepenuh hati. Jumpa lagi. Aduh, sakitnya. Tak jadi. Saya ni tak ada berbakat meluncur. Tidak, saya takkan putus asa. Ini mesti boleh. Kali ini macam baguslah. Apa yang bunyi bising-bising tu? Nobita? Ha? Tolong belikan lobak putih dan sayur kobis, ya? Tapi badan saya penat. Saya tak nak keluar lah, Mama. Ya tak iyalah. Tukar kayu hidaki dan saya boleh bawa kedai tu ke sini. Mana ya? Lepas lampu isyarat kedai kelima agaknya. Okey, kat sini lah. Nek, kat mana ni? Pakcik, kat lobak putih dan kobis boleh? Hei, selamat datang lobak putih dan kobis. Baiklah, ini dia. Jumpa lagi. Terima kasih ya. Baguslah benda ni. Saya boleh bawa sesiapa turun ke sini nanti. Mama, ini lobak putih dan kobis. Terima kasih. Laju betul, ya. Jumpa lagi. Oh, ya. Nak tunjuk dekat si Suka jugalah. Saya tak sengaja. Lepas mandi telefon saya, ya. Betul ke boleh ke mana-mana ni? Kalau boleh keluar dekat mana-mana peta pun boleh juga. Wah, menariknya. Saya nak pergi ke Camp Elysis di Paris. Okey. Mana ya? Dekat sini kot. Ataupun kat sini. Tapi setakat bunga sekuntum dan batu seketul tak rasalah. Nak buat macam mana? Boleh bawa sebahagian saja, Shizuka. Okey. Macam mana dengan tempat ni? Sebahagian dari hutan Amazon. Sebahagian dari puncak gunung Everest. Yahoo! Lepas ni nak ambil mana pula, ya? Sebahagian dari savana di Afrika. Bahaya betul lah. Tempat ni lebih selamat. Aloha. Seronok kan, Nobita? Tapi, walaupun kita dekat pantai Waikiki, macam mana kolam mainan je, kan? Nanti dulu. Kalau benda ni boleh bertukar dimensi, maksudnya kami boleh tukar tempat dengannya. Baiklah, sudah aku panggil jaya sekalilah. Hai, tak turun-turun lagi ke salji ini? Saya ingat nak bawa awak pergi ke tempat yang banyak sajilah, Giant. Macam mana? Nak ikut tak? Betul tu, ke Yuhidake. Mesti seronok kita kat sana, kan? Yuhidake? Hokkaido tu? Ya. Saya rasa mesti Sunio pun terkejut nanti, ya? Oh, baru saya faham. Seronok bunyinya tu. Tapi sejuklah. Baiklah, kita pergi cari Sunio dulu. Cepatlah, Nobita. Kejap.
Awak memang sesuai jadi orang salji lah, Nobita. Awak okey ke, Nobita? Ya, rasanya okey. Kita rasa gembira, naiklah jet. Apa pula tu? Kita rasa gembira, beginilah caranya. Kita rasa gembira. Balik nanti saya nak belagak dengan Nobita dan Giant. Budak tak guna tu, belagak betul lah dia. Seronoknya jadi kaya. Saya akan kerjakan dia. Awak berdua ni lah. Alang-alang kita diguna salji ni, jomlah kita meluncur. Tak, saya akan belasah dia cukup-cukup sampai dia nangis. Ya. Baiklah, kali ni saya nak berlatih buat pusingan super pula. Kalau mereka tengok nanti, mesti Giant dan Nobita akan terkejut. Baiklah, 2, 3, 4. Baiklah, letak salji. 4, 1, 2. Turun bawah pula. Abaikan je lah. Balik. Nobita, nampaknya Dorayaki tinggal satu je tadi. Terpaksalah kita kongsi separuh. Nobita? Nobita? Dia dah tak ada. Tak apalah. Saya makan seorang. Nasib baiklah awak ada Doraemon. Saya dah tertelan. Tolonglah Nobita dah ajarin dalam masalah. Apa? Dekat mana? Apa dah jadi? Teruk kita dibuatnya. Jumpa lagi. Jumpa lagi esok. Saya dah macam tak nak main salji lagi dah. Saya rasa tak sabar nak pergi mandi. Jumpa lagi. Nobita, Nobita. Kalau awak susah dekat sana, susah saya tahu tak? Dah bila ni sempit sangat nak bawa gunung salji tu ke sini. Jadi macam mana saya nak berlatih Doraemon? Baiklah, perlu tempat yang luas kan? Apa? Nobita? Nobita, bangun. Jom, kita pergi. Pergi? Tapi dah lewatlah. Kenalah tengah malam kalau siang ramai orang lalu-lalang. Kita nak pergi ke mana ni? Taman? Saya ada banyak kapur, jadi kita boleh lukis seluruh kawasan taman ni. Itu ke maksud awak? 1, 2. Ada taman pun kat sini. Ya, betul. Awak ni tahu tengok peta ke tidak? Mestilah tahu. Tengok. Lepas sampai taman ni, kita masuk kiri.
Kita dekat mana ni? Itulah saya cakap. Awak tahu tengok peta ke tak? Luasnya, luasnya. Saji seluas batu pandang. Saya boleh buat orang saji yang besar. Awak ni kan Nobita? Marilah tolong saya, Doraemon. Kita bawa gunung saji ni kemari untuk apa sebenarnya sekarang ni, ha? Dan saya tak bawa luncur salju saya. Awak dah sedia? Hey, Yahoo! Yahoo! Luas pun awak tetap jatuh juga. Dah bangun, awak kena berlatih lagi tau. Doraemon, saya rasalah kan, saya terfikirlah. Apa dia? Mungkin elok saya berlatih bila saya mahir sikitlah. Saya berlatih! Hei, berlatih. Dengar sini, Nobita! Untuk awak meluncur dengan perlahan, awak kena buka kaki awak tu luas-luas tau. Baiklah, buka kaki luas sikit. Sebaliklah! Tanya sama angin, apa sebab? Cantik betul gunung salji itu, ya? Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Tebal betul salji ini. Cuaca pelik dah ni. Pemanasan global. Bukanlah macam ni. Macam ni ke? Awak ni. Itu kan suara. Lagi sekali, cepat. Lagi sekali. Nobita! Apa kamu buat dekat situ? Banyak pula saya minum hari ini. Aduh. Balik. Nak tidur. Aduh. Letihnya. Kalau Papa nampak saya main malam macam ni, teruk saya kena. Sini dekat sangat dengan jalan. Jom kita naik ke atas lagi, nak. Jom. Macam mana, Abang? Abang masih tak tahu jalan lagi ke? Alamak. Kita betul-betul dah sesat nampaknya. Alamak, ni semua sebab Sunyolah ni dah bosan katanya meluncur. Tak, inilah akibatnya. Mama pun apa kurangnya? Ini bukan salah saya lah. Alamak, kamu tak apa-apa? Kenapa? Tak apa. Siapalah yang buat lubang dekat tengah jalan macam ni? Penatnya. Baiklah, mari kita sambung berlatih. Mari kita berlatih. Saya terlebih semangat pula lah. Kita lari cepat. Kita lari. Macam suara orang. Beruang. Lari. Nasib baik. Nampaknya beruang tu dah tak kejar kita lagi. Lebih tahu dah boleh meluncur lah. Yelah. Yahoo. Saya dah boleh meluncur. Penatnya. Nasib baik. Beruang tu dah tak kejar kita lagi. Ya. Papa kena balik Tokyo. Besok ada kerja. Ya, betul tu. Mama pun ada minum petang dengan persatuan PIBG. Saya pun ada kerja sekolah juga. Cantiklah. Rupanya kita dah ke kaki bukit. Ya. Nampaknya bolehlah kita balik ke hotel. Yeay! Aje lagi. Doraemon.
tak boleh berhenti ni. Ambillah saya! Hei, taksi, berhenti! Hai, nasib baik. Tolong hantar kami ke hotel ni, ya. Hotel? Hotel mana pula? Hotel mana? Hotel dekat Huidake lah. Kat mana lagi?